setuju itu. Dan saya hargai 100%. Saya sungkem terhadap NW. Tapi dalam hal ini ya, jangan bawa-bawa NW itu ke Lombok Tengah, artinya untuk meng-NW-kan Lombok Tengah. Bukannya tidak saya setuju, tapi caranya yang bukan seperti itu. Dalam hal ini Merang gitu arah nani kan? Dan sampaikan Merang itu yang selalu berdaging di darah-darah Lombok Tengah pada khususnya. Saya mohon untuk warga Sasak Lombok Tengah itu Merah. Bukan aja Merah. Darah itu benar itu. Hingga dalam hal ini dan sampaikan nih, apa itu nama Permen Hub? Itu kita sudah tahu semua. Dan jika sekarang ini saya katakan itu batal demi hukum, mungkin salah mulut saya ngomong demi dia. Tapi melalui anggota DPD RI, DPR NTB, di sana sudah jelas. Kita sama-sama sudah bisa membacanya. Jika sekarang ini saya baca, mungkin terlalu lama waktunya. Dan kita sama-sama mengetahuinya itu. Dan SK Menhub itu sudah tidak berlaku lagi, sudah batal. Lalu batal itu bansu di tengah, lalu bansu di tengah tengahmu. Tapi ini kelompok maik ya, ibarat nasi. Akhirnya dalam hal ini, mari pemerintah Lombok Tengah menyikapi hal ini dengan pakai akal sehat. Serta dibantu oleh pemerintah, serta DPC Kabupaten Lombok Tengah saat ini yang diam, yang tidak tahu kenal, yang kata saat ini mungkin. Dan itu kami harap untuk saat ini bisa menemui kami. Sekali lagi, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman saya yang ada disampaikan, kami tegas lagi dan lain sebagainya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.